إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita berjumpa kembali di tempat yang Allah berkahi ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demi berjalan di atas muka bumi ini bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kelak di atas agama Islam ini, di atas sunnah dan di atas tauhid. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah, sampai mana kajiannya? Apa saja yang sudah kita lalui? Apa yang dilakukan Rasulullah saat bangun tidur? Terus satu-satu yang jawab. Jangan dikeroyok anak jamaah. Ini duluan. Ya, terus baca zikir dulu. Apa yang dibaca Rasulullah SAW? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Terus menghapus, mengusap mata, ya. Menghapus wajahnya, mengusap ngantuk yang ada di wajahnya. Lalu melihat ke langit, betul. Melihat ke langit. Terus yang kelima? Iya, membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Yang selanjutnya? Mencuci tangan 3 kali. Terus istinsyak dan istinsar, ya. Yang selanjutnya? Ini yang belum kita bahas. Ya. Kalau sama anak mau dilanjutin terus, kayaknya antum tahu semua jawabannya. Ada bukunya soalnya. Baik. Yang ke-8 yaitu al-wudu, ya. Jadi ini Rasulullah belum melakukan apa-apa ini, ya. Baru bangun tidur aja kita sudah temui ada 8 sunnah, ya. Ini yang pasti-pasti, jemaah. Ya. Yang enggak pasti wallahu alam. Ini yang bahas, yang kita bahas yang pasti-pasti. Al-wudu, ya. Dijelaskan bahwasanya bagaimana sunnah atau bagaimana cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa min sunanil wudhu, dan dari sunnah-sunnahnya berwudhu adalah as-siwak. Yang pertama, saat berwudhu itu Rasulullah sallallahu sambil berwudhu sebelumnya dia bersiwak. Wa dzalika qabla al-bada'i bil wudhu, yaitu sebelum mulai masuk ke dalam berwudhu, ya. Au qabla al-madmadhah, ya, pasnya itu sebelum kumur-kumur, para jemaah. Wahada huwal mawdhi' tsani alladhi yusannu fihi siwak, ya. Yang pertama disunnahkan untuk siwak saat bangun tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua nih sekarang. Disunnahkan siwak kapan? Saat mau berwudu, ya. Ini kita sudah dapat 2 tempat disunnahkannya untuk bersiwak. Nanti akan kita temui tempat-tempat yang lain kapan Rasulullah SAW bersiwak. Ya. Fayusannu liman arada al-wudu an yastaq. Bahasa Arabnya bersiwak itu adalah istaka yastaku. Ya.
Fayusannu liman arada al-wudu an yastak. Ya, bersiwak li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang mana ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah." Kalau itu tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak di setiap mau sholat. Afwan, bisiwak ma'akul lil wudhu. Nanti ada riwayat yang lain saat sholat. Jadi sunahkan saat orang yang berwudhu, saat memasuk berwudhu disuruh bersiwak dulu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah wal Bukhari. Ya, dan juga Imam Bukhari juga membahas hadis ini. Yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu." Dahulu kami, ya, selalu menyiapkan, ya, siwaknya Rasulullah SAW dan air untuk Rasulullah SAW berwudu. Ya. Fayab'athullahu ayyab'athahu minal lail fayatasawwaku wa yatawaddu wa yusalli. Ya. Kapan Rasulullah SAW, ya, mau bermunajat kepada Allah SWT, bangun, ya, terserah Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kapan beliau bangun, ya, beliau bangun. Ya. Kapan diutus sama Allah Subhanahu wa taala, ya, waktunya seperti itu, di waktu malam hari maka beliau selalu bersiwak, fayatasawwaku, ya, wa yatawaddu wa yusalli. Dia bersiwak, terus berwudu, terus sholat. Yang pertama adalah disunahkan bersiwak. Yang kedua, at-tasmiyah. Membaca apa? Bismillah. Ini datang dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an, ya, dikatakan ini hadisnya marfu'. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi mereka yang belum mengatakan bismillah. Tapi para jamaah sekalian, di sini bukan berarti wudunya tidak sah. Karena baca bismillah itu bukan dari rukunnya wudu. Tapi maksud dari Rasulullah SAW di sini kurang sempurna wudunya seseorang yang tidak mengatakan bismillah. Disebutkan di sini, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Ibnu Majah hadisnya, tapi disebutkan wal hadis dhaif. Hadis yang kita baca barusan itu hadisnya dihukumi dhaif, ya. Dha'afahu Abu Zar'ah wa Abu Hatim wa Ibnu Al-Qattan, ya, dilemahkan, didhaifkan oleh Abu Zar'ah dan Abu Hatim wa Ibnu Al-Qattan rahimahumullah wal Imam Ahmad rahimahullah. Ya, meskipun Imam Ahmad meriwayatkan ini, tapi beliau mengatakan ini hadisnya dhaif. Qala la yathbutu fi hadzal bab syai. Ini hadisnya tidak, ya, tidak masuk ke dalam bab ini, maksudnya tidak bisa dibawa, maksudnya, ya. Walahu syawahid, tapi hadis ini punya jalur-jalur yang lain, ya. Yang kita baca sekarang yang dibawa sama Imam Ahmad itu hadisnya didhaifkan. Tapi ada dari jalur-jalur lain dengan bahasa yang sama, ya. Maka disebutkan di sini, ya, wa dhahaba jama'atun minal ulama, maka banyak juga jamaah dari para ulama, ya, rahimahumullah, ila annal hadis, ya, bahwasanya hadis ini bimajmu'it turuk, kalau sama kita dikumpulkan semua jalur-jalurnya, yartaki ila darajatil hasan, naik ke derajatnya jadi hadis hasan. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adh-dhahir, ya, zahirnya anna majmu'ul ahadis, ya, yuhadithu minha quwwatan tadullu ala anna lahu aslan. Bahwasanya hadis ini kalau dikumpulkan semua menjelaskan kepada kita suatu kekuatan yang membawa bahwasanya, oh, ada hadis ini, gitu. Meskipun yang disebutkan tadi hadisnya dhaif, tapi karena kalau dikumpulkan sama kita dari jalur-jalur yang lain, maka ini bisa dipakai. Wa in ihtujja bil hadis fa innahu yuhmalu ala al-istihbab. Dan kalau kita bawa hadis ini, bukan berarti hadis ini maknanya itu harus wajib baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, apa-apa, wudunya tidak sah, bukan. Tapi ini yuhmalu alal istihbab, ya.
digiring kepada ini sesuatu yang disunnahkan. Wa huwa qaulul jumhur al ulama, dan ini yang dikatakan oleh para jumhur al ulama rahimahumullah. Wa hadis Abu Hurairah, dan hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi, bi majmu'i turukihi hassanahu ghairu wahidin min ahli al ilm. Hassanahu ghairu wahidin min ahli al ilm. Hadis yang kita baca tadi dikatakan hasan bukan hanya oleh 1-2 ulama, tapi banyak ulama yang mengatakan hadis ini adalah hasan, bukan hadis dhaif. Itu yang kedua. Apa yang kedua? Disunnahkan membaca bismillah. Yang ketiga adalah ghuslul kaffaini thalathan. Mencuci tangan 3 kali. Di kajian yang lalu, para jemaah sekalian, ana salah. Ana ngomong sama antum hadis Ali bin Abi Thalib. Yang benar adalah hadis Uthman bin Affan. Ketuker. Hadis Ali bin Abi Thalib itu, Rasulullah SAW pernah minum berdiri pada waktu itu. Dilihat sama Ali bin Abi Thalib, terus Ali bin Abi Thalib niru minum berdiri. Ditanya sama para sahabat, lo kok berdiri ya? Ana melihat Rasulullah minum seperti ana minum. Itu hadis dipakai untuk membolehkan seseorang minum berdiri. Itu hadis yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib. Adapun hadis wudu yang kemarin ana sebutkan itu, ya, yang benar adalah diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat beliau menjadi khalifah. Beliau jelaskan kepada para sahabatnya, ya, kepada para tabi'in. Tabi'in tidak bertemu Rasulullah SAW. Para tabi'in tidak bertemu. Jadi Utsman bin Affan mengajarkan mereka, dahulu aku melihat Rasulullah SAW wudu seperti ana wudu, katanya Utsman bin Affan. Disebutkan di sini li hadis Utsman radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan dalam hadis itu disebutkan oleh Utsman bin Affan, da'a bi wudu'in fatawadda'a fa ghassala kaffayhi 3 marrat. Didatangkan kepada Rasulullah air. Da'a bi wudu'in, wudu maksudnya air, ya. Air yang digunakan untuk berwudu. Fatawadda'a, lalu Rasulullah SAW berwudu dan mencuci tangannya 3 kali. Jadi di hadis Utsman bin Affan ini diceritakan sama para sahabatnya, kami melihat Utsman bin Affan itu berwudu. Saat Utsman bin Affan menjelaskan, nyuruh salah satu ngambil air, ambilin air. Saat didatangkan air sama teman-temannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terus Utsman bin Affan cuci tangan 3 kali. Dan di akhir hadis ini beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti aku berwudu. Jadi sini jelas, berarti disunnahkan untuk cuci tangan sebanyak 3 kali. Thumma qala, kaf ya, bukan tangan ini maksudnya, tapi ini, telapak tangan ini 3 kali. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudhu'i hadza. Aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti aku berwudu sekarang ini, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wassarifu 'anil wujub. Apa kok jadi cuci tangan ini tidak wajib? Kok jadi sunnah? Ya. Kalau kita mau tanya kenapa kok ini tidak wajib? Dalilnya adalah dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman saat menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati apa? Faghsilu. Enggak ada faghsilu tangan, enggak ada. Ada atau enggak? Adanya terus sampai ke sini, lengan, ya. Wa aydiyakum ilal marfiq. Tapi mencuci ini saja di awal wudu 3 kali enggak ada. Ya. Maka haitsu lam yadhkur ghuslul kaffain. Allah SWT enggak pernah faghsilu kaffaykum, misalkan cuci kedua, enggak ada, ayatnya enggak ada. Sama para ulama ini dijadikan dalil bahwasanya itu tidak wajib, karena sama Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan. Kalau memang itu wajib, pasti sama Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah at-tayamun fi ghuslil yadain wal qadamain. Kita selalu mulai mencuci segala sesuatunya dari sebelah kanan. Saat mencuci tangan maupun mencuci kaki. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya datang dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat. Ya, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Dahulu Rasulullah sallam
beliau suka untuk memulai sesuatu dengan yang kanan dulu. Fitana'ulihi, saat pakai sendal. Watarajulihi, saat sisir, dimulai dari rambut yang bagian kanan dulu. Watahurihi, wafi sya'nihi kulli, dan saat berwudu dan di seluruh perkara beliau. Rasulullah SAW senang mulai dari kanan dulu. Pakai baju dimasukin yang kanan dulu. Kita juga sekarang celana masukin yang kanan dulu. Mulai dari yang kanan. Apalagi? Apa? Pakai sendal sudah disebutkan barusan. Apalagi yang selain di luar hadis ini? Apa? Makan. Pokoknya segala sesuatu banyak Rasulullah SAW memulai dari yang kanan. Nanti saat Rasulullah SAW mandi janabah, bagaimana disunnahkannya? Mulai dulu disiram, nanti yang sebelah kanan. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya datang lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Wa idza tawaddatum fabda'u bi aymanikum atau bi ayaminikum." Bi ayaminikum, ya. Jika kalian berwudu, kata Rasulullah sallam, maka mulailah dari bagian kanan dulu. Ya. Bukan mulai dari kanan kepala separuh kanan, terus tekanan gini, terus turun ke kaki, terus mulai lagi dari atas, bukan. Ya. Kepala itu hitungannya satu, tidak ada kanan, tidak ada kiri. Ya. Kalau tangan ya tangan kanan dulu, kalau kaki ya kaki kiri dulu. Ya. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, la khilafa baina ahli al-ilmi, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, ya, fima alimna, ya, sebagaimana yang kami ketahui, fi istihbabil bada'ati bil yumna, dalam masalah disunnahkannya memulai segala sesuatu dalam berwudu ini dari sebelah kanan. Yang kelima, kita sudah ambil empat para jamaah, bersiwak, membaca bismillah, ya, mencuci telapak tangan tiga kali, terus mulai dari yang kanan. Lalu yang kelima adalah apa? Al-bada'atu bil madhmadati wal istinsyaqi. Ya, mulai kumur dulu, terus istinsyaq. Sekali ambil langsung lewat dua. Masuk ke mulut, terus disedot ke atas. Ana sampai detik ini tidak bisa. Berkali-kali mencoba, berkali-kali gagal. Ngelihat orang kok gampang ya, set langsung masuk semua. Ya apa kata kebiasaan ya. Jadi kalau anak itu terpisah warnanya mah, kumur-kumur dulu, abis itu baru di ke hidung. Atau jangan terbalik, hidung dulu, lu kan hidung yang di atas. Enggak. Kita ngambil air pakai tangan, mulai dari bawah baru ke atas. Disebutkan di sini li hadis Utsman radhiyallahu anhu fi sifati wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke hadis Utsman bin Affan dalam saat beliau menjelaskan sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadzmadha wastanthara. Beliau berkumur-kumur terus beristinsar, nyedot air terus dikeluarin. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Baru habis itu cuci muka 3 kali. Disebutkan di hadis ini, mana yang mulai duluan? Hidung dulu apa mulut dulu? Kumur-kumur dulu. Fa in akhara al madhmadata wal istinshaq ba'da ghuslil wajhi jaza. Ada ulama yang membolehkan cuci muka dulu baru kumur-kumur dan istinshaq. Ada ulama yang membolehkan itu. Ya. Wal mubalaghah, yang selanjutnya disunnahkan ya, berlebihan saat kumur-kumur yang lama. Yang kencang mana jemaah? Biar ada yang nempel-nempel lepas ya. Apalagi sholat asar paling masalah itu, habis makan siang makannya ikan pakai sambal plecing para jamaah, bau terasinya kemana-mana. Tapi syukur zaman sekarang ini ada covid, jadi ketolong sama masker, jadi mulut tidak ada bau-bau mulut lagi di masjid sudah, alhamdulillah, subhanallah. Biasanya luar biasa baunya para jamaah. Wal istinsyaku li ghairi shaim, berlebihan saat kumur-kumur dan saat istinsyak, nyedot air, disuruh berlebihan bagi siapa-siapa yang sedang tidak berpuasa.
Jangan dibawa-bawa lagi puasa, lu disuruh berlebih-lebihan. Jangan. Ini hanya untuk yang tidak puasa. Kalau lagi puasa, tidak boleh berlebihan. Seperlunya saja. Li hadith Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu, datang dari seorang sahabat, Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah SAW berkata kepada beliau, asbighul wudu wa khallil bainal asabi, ya. Asbighul wudu, kalau wudu itu sampaikan air ke seluruh tempat yang harus kena air. Jangan sampai ada yang tidak kena air. Wa baligh wa khallil bainal asabi, ya. Antara jari-jari ini di jangan sampai ada yang tidak kena air, kaki apalagi, ya. Wa baligh fil istinshaq, dan berlebih-lebihanlah saat beristinshaq. Illa antakuna shaiman, kecuali kalian sedang atau kamu sedang puasa, jangan berlebih-lebihan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, dan berkata Ibnu Hajar, hadza haditsun sahih. Ibnu Hajar mengatakan ini hadisnya sahih. Wa ukhidatil mubalagha fil madmadhati min qawlihi asbighul wudu, ya. Mana disuruh berlebihan, berkumur-kumur, enggak ada kan? Di hadis ini tidak ada. Mulai sampaikan air ke seluruh tempat yang harus kena air. Asbikul wudu. Terus loncat, bahas masalah jari jemari. Habis itu disuruh istinsyak, berlebih-lebihan. Mana tidak nyebut wudu hadisnya. Tapi dijelaskan bahwasanya disuruh berlebihan dalam berwudu ini masuk ke kata atau sabda Rasulullah SAW, asbikul wudu. Rongga mulut kita ini jangan sampai ada yang tidak kena air. Bagaimana caranya supaya kena semua? Ya harus berlebih-lebihan saat kumur-kumur. Ya. Subhanallah para jemaah sekalian, orang yang suka kumur-kumur itu tidak gampang sakit tenggorokan. Apalagi dia gargling istilahnya. Oh, kayak gitu ya. Itu membersihkan tenggorokannya orang. Itu termasuk berlebihan saat berwudu. Dan Rasulullah SAW saat beliau itu bersiwak para jemaah, itu sama beliau ditekan-tekan sampai ke dalam, sampai ada suaranya kayak gitu, tahu? Sampai kayak memuntah itu, seperti itu. Biar sampai ke dalam bersih semua. Kita lihat, ya. Sampai seperti itu Islam ini mengajarkan kebersihan, keindahannya. Cuman sayangnya itu tidak digunakan sama umat Islam itu sendiri, sehingga ya menghasilkan bau-bau dan yang seterusnya. Qala Syekhuna Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-mubalaghatu fil madmad, berlebih-lebihan saat kumur-kumur itu adalah an tuharrikal ma' biquwwah, saat masuk digerakinnya itu dengan kuat, dengan kencang, sekuat kita, wa taj'alhu yasilu kullal fam, ya, agar yang kita perbuat itu bisa buat air itu seluruhnya sampai ke semua rongga-rongga di mulut kita. Wal mubalaghatu fil istinshaq, ya. Dan juga berlebih-lebihan dalam istinsyak, ayyajdibahu binafasin qawi, dia tarik itu dengan nafas yang kuat. Wal mubalaghatu makruhatun lis-shaim, dan ini hukumnya makruh bagi yang sedang berpuasa, li'annaha qad tuaddi ila ibtila'il ma, karena ini bisa menyebabkan menelan air bagi orang yang berpuasa. Wa nuzuluhu minal anfi ilal ma'idah, dan nanti bisa turun kalau yang dari hidung disedotnya terlalu kencang, bisa turun ke perut, ketelan barangnya. Kalau kita sedot air di hidung, ketelan enggak? Ketelan. Maka ini dikatakan makruh bagi yang sedang berpuasa. Yang selanjutnya disebutkan bahwasanya waqaluhu asbiqul wudu, dan perkataannya yang ada di hadis di atas asbiqul wudu adalah al muradu bil isbagh, maksudnya isbagh itu. Jadi asbiq itu kalimat perintah barangnya. Masdarnya adalah isba, yaitu isol likulli adwin haqqahu minal wudu, dia menyampaikan air ke seluruh tubuh yang harus kena air. Hidung, mulut, kata para ulama, ini adalah bagian dari muka, dari wajah. Iya atau enggak? Iya. Jadi diratakan masuk ke dalam mulut. Wa hadza isbagh al wajib. Dan juga para ulama itu mengatakan isbagh itu hukumnya wajib.
Kok bisa wajib? Ada ceritanya ya, dahulu Rasulullah SAW melihat apa? Seorang sahabat setelah berwudu kelihatan ada seperti koin kecil yang tidak kena air di kakinya. Langsung sama Rasulullah diancam, wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati ya. Aqab itu kaki-kaki yang tidak kena air wudu. Hati-hati. Itu bisa menyebabkan seseorang masuk kakinya ke neraka. Makanya ada yang bilang ulama ini hukumnya wajib menyampaikan seluruh air ke dalam tempat atau bagian tubuh yang harus kena air itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita buru-buru ambil wudu. Ya. Main hidupin keran aja terus digini-giniin. Kita enggak pastikan lagi kena atau tidak. Ya. Kalau antum bisa pastikan begitu-begitu kena ya enggak masalah ya. Kalau kadang ada orang sudah umur sudah agak tua ya, susah mengangkat kaki, susah dia menunduk, dia seperti itu pakai air, enggak masalah. Dia bisa lap sama kakinya yang satunya. Pastikan air itu kena. Jangan sampai ada tempat yang tidak kena air. Jadi ada dua para jamaah. Ada isbag wajib, ada isbag yang mustahab. Yang wajib ini ya itu tadi, muka, tangan, yang sama Allah SWT disebutkan dalam Al-Quran ya. Itu semuanya harus kena air, tidak boleh ada secuil yang tidak kena air. Adapun yang mustahab, isbag menyampaikan seluruh itu yang disunnahkan. Apa maksudnya? Yaitu al-ityan bima yatimmul wudu bidunihi minas sunnahnya. Dia menyempurnakan wudunya dari sunnah-sunnah yang ada. Jangan yang wajib-wajib aja. Ada lagi yang disunnahkan. Dia sempurnakan itu semua. Wal isbag ajruhu azim. Dan perlu diketahui, ini perbuatan yang pahalanya itu besar para jamaah. Isbaghul wudu itu pahalanya besar. Kita kenakan tempat-tempat yang sulit dikena air harus kena semua. Pastiin selalu saat kita berwudu itu pahalanya sangat besar. La siyama halil makarih. Apalagi tempat-tempat yang kita susah, contohnya kaki tadi, malas menunduk. Iya kan? Kadang orang itu malas menunduk. Tempat-tempat yang kita enggak senang. Susah kita jangkau kaki mau susah. Terutama itu, semakin kita lakukan semakin besar pahalanya. Kayakun al-ma' baridan, apalagi di tempat-tempat dingin juga. Ya. Kita pengen buru-buru berwudu, tak tahu kena atau tidak air kita tak tahu. Pokoknya ya sudah, yang penting sudah berwudu. Apalagi di tempat-tempat makar, ya. Tempat-tempat yang susah dijangkau atau tempat-tempat yang airnya yang dingin misalkan. Laisa indahu ghairu, yang mana seseorang harus berwudu sedangkan dia tidak punya air kecuali air dingin itu tadi, tidak punya air hangat, ya. Atau airnya terlalu panas. Dulu kita di Saudi kalau musim panas tidak berani mandi siang, pernah coba. Mandi itu kalau tidak habis subuh ya nanti sore atau malam, bukan sore, malam sebelum tidur mandi. Jadi bangun tidur itu tak mandi lagi sudah, mandi sehari sekali. Karena hawanya kering di sana, sering-sering pakai sabun itu bisa rusak kulit. Karena sabun itu mengeringkan kulit orang. Keset kan? Apalagi kena udara kering tambah parah. Dan airnya, antum bisa bayangkan itu ditembak matahari dalam panas 55 derajat Celcius. Bisa bikin teh antum di air. Panas. Dan muka itu kalau ambil wudhu asar-asar itu, sholat asar, muka kayak bengkak muka ini, pori-porinya kebuka semua karena airnya panas. Keluar diterpa angin panas lagi. Semakin cobaan wudunya besar, dinginkah, panaskah, ya, maka semakin besar pahala kita berwudu. Dan juga bagi orang-orang yang menyempurnakan wudunya, meskipun sulit, ya, itu akan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak menghapus dosa-dosa orang tersebut. Ada hadisnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah para jamaah sekalian. Cuman urusan wudu sama Allah kita ini diampuni dosa. Kurang baik apa Allah sama kita? Kurang baik apa? Buat dosa kita. Wudu dihapus dosanya sama Allah, dikikis sama air wudu. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Apakah kalian mau aku beritahu ya, apa-apa yang akan dihapus dosanya, apa-apa yang akan Allah hapus dari dosa-dosa ya, dan mengangkat derajat seseorang. Kamu mau saya aku kasih tahu, kata Rasulullah SAW, yang dapat menghapus dosa dan dapat mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qalu bala ya Rasulullah. Ya iya ya Rasulullah, pasti kita mau ya. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyampaikan, menyempurnakan wudu kita, jangan sampai ada yang enggak kena air wudu. Meskipun kita itu sulit mewudu atau kita malas mewudu. Wa kathratul khuta ila masajid, dan perbanyak jalan ke masjid. Banyaknya jalan ke masjid itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Wa intidharus shalah, dan nunggu shalah. Antum bayangkan antum duduk dari tadi ini, dari habis sholat maghrib sampai sekarang, itu sama Allah dianggap kita ini lagi sholat jamaah. Loh kok bisa? Rasulullah yang bilang wala yazalu fis shalah man tadhara shalah, kata Rasulullah SAW. Dan dia, seseorang itu tetap dalam keadaan sholat selama beliau menunggu waktu sholat. Itu hebatnya agama Islam. Orang di masjid nunggu waktu sholat, bukan di masjid mau ketemu orang, bukan. Ya, nunggu waktu sholat dia dianggap sedang sholat, menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Kita dari tadi duduk nih di sini nunggu sholat Isya. Ditambah lagi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu pahalanya berlipat ganda para jamaah sekalian. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin. Ya fadzalikumur ribat. Makanya seperti itu, seperti ribat para jamaah. Katanya ya ribat itu apa? Menjaga perbatasan. Itu pahalanya besar para jamaah, enggak main-main. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi kita sudah tahu enggak ada alasan lagi untuk tidak memastikan tubuh kita semuanya kena wudu ya. Yang selanjutnya, yang ketujuh, al-madhmadhatu wal istinshaq min kaffin wahid. Kumur-kumur dan istinshaq dengan satu tangan. Sekali raup langsung lewat dua, itu sunnah. Ya. Hadisnya datang ya, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau menjelaskan bagaimana cara Rasulullah sallam berwudu. Adkhala yadahu fastakhrajaha. Famadmadha wastansyaqa. Rasulullah masukkan airnya, tangannya ke bejana terus dikeluarin bawa air. Ya, dikeluarin. Famadmadha wastansyaqa. Kumur terus disedot langsung min kaffin wahidatin, dengan satu tangan. Enggak pakai dua tangan, ya. Wa fa'ala dzalika tsalatsan. Melakukan hal demikian tiga kali. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ولم يجي الفصل بين المضمضه والاستنشاق. Para ulama tidak menjelaskan ada jeda atau dengan air yang lain ya, dipisah antara kumur-kumur dan istinshaq. Seperti yang Anda bilang barusan, Anda enggak bisa ya. Yang disunnahkan itu langsung jadi satu. Fil hadithi as-sahih al-Baghdadi. Wa kana yastansiku bi yadihi al-yumna wa yastansiru bil yusra. Disebutkan di sini, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW kalau istinshaq itu pakai tangan kanan ya. Jadi pas lewat begini kumur-kumur ya kan, terus lewat langsung ke kemana? Iya. Saat dikeluarinnya itu pakai tangan kiri. Ini katanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi masuknya pakai tangan kanan. Kalau yang di mulut sama kita tinggal dibuang, iya kan? Tapi terkadang kalau yang di hidung tidak semudah itu kita buang. Sama kita dipencet salah satu ditutup untuk
menghembuskan itu kembali. Ya, ini katanya Imam Ibnu Qayyim. Nah, selanjutnya adalah fi mashir ra'si tusannu sifatil masnunah. Ya, setelah itu ini sudah jelas para jemaah, yang sudah wajib-wajib kita tidak bahas lagi karena ini kita yang bahas tentang sunnah-sunnahnya ya. Cuci muka itu sesuatu yang jelas sudah. Jadi tadi dimulai dari siwak dulu, terus cuci tangan 3 kali baca bismillah ya, terus cuci tangan 3 kali, terus apa lagi? Mazmadha wal istinsyak ya, apa namanya? Kumur-kumur dan istinsyak dengan satu tangan ya. Ada yang bilang juga nanti disemburnya dengan tangan kiri. Habis itu cuci muka. Itu sesuatu yang wajib, makanya dari bahas di sini ya. Itu adalah cuci muka. Habis cuci muka cuci apa? Dengan marafiq ya. Waksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mulai begini ke, sampai ke siku. Siku termasuk yang dicuci. Bukan ke, sampai siku-sikunya tidak dicuci, tapi sikunya sampai dicuci. Dan ada kalau tidak salah, saya pernah baca riwayat Rasulullah SAW pernah ambil wudhu, dipastikan sampai agak naik ke atas supaya betul-betul kena semua. Setelah itu cuci kepala. Bisa tangan ke kepala. Disebutkan di sini. Saat mencuci kepala itu disunnahkan dengan sifat tertentu. Bagaimana sifatnya? Antabda fi mashir li ra'sihi fayadau yadaihi fi muqaddami ra'sihi. Dia taruh dua tangannya. Jadi kepala ini bukan dicuci para jemaah. Jadi kita bukan ngambil air banyak terus diginiin. Makanya sejadah-sejadah itu bau semua di masjid. Gara-gara wudhunya salah ya. Pakai air kayak habis keramas ambil wudhu ya. Kita bahasanya ini jelas, wamsahu biru'usikum, masah, diusap aja sama air. Jadi ambil air terus airnya dibuang, bukan wur sininya basah semua, sujud eplek-eplek itunya bau terus ya. Kalau bau marbot masjidnya dimarahin, gimana gua tak dibersihin bau ya. Sering enggak kita masuk ke musala bau ya, bau karpet basah itu tadi banjir ya. Dimulai dari ini, kepala basah. Sering ana lihat orang ambil wudu basah itu tempat sujudnya dia, dari saking banyaknya air di kepalanya yang dipakai. Ya, wallahu a'lam bishawab, apa itu cara wudhu dia atau mungkin dia kepanasan ingin mendinginkan kepalanya, wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini ambil air, dibuang airnya ya, cukup basah sedikit sudah cukup. Enggak usah basah banyak. Taruh di depan sini, fa yadhhabu bihi ma ila qafah ra'sihi. Berangkat terus ke belakang sampai ke ujung rambut yang di belakang. Tsumma yurajjuhuma lil makan alladhi bada'a minhu. Terus dikembalikan lagi ke tempat di mana tadi dimulai. Ke belakang, sampai mentok ke belakang, sampai bagian rambut kita di belakang, ke tengkuknya ini, ke leher bagian belakang ini, sampai habis, kembali lagi ke depan. Wal mar'a aidan taf'alu hadhihi sunnah bi nafsi tariqah. Dan begini juga cara perempuan berwudu sama. Gitu. Begitu lagi balikin ya. Wa ma zada min asy-sya'ri an 'unuqil mar'a fa innaha la yumsah. Adapun rambutnya yang panjang ke belakang enggak perlu diusap semua, enggak perlu. Jadi karena yang disuruh itu bukan rambut tapi apa? Kepala. Ya. Wa yadullu 'alaihi ya. Apa dalilnya? Datang dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang hadis Abdullah bin Zaid yang barusan kita bahas, bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Beliau jelaskan, bada'a bi muqaddami ra'sihi, mulai dari depan kepalanya, thumma dhahaba bihi ma ila qafahu, berangkat tangannya ke belakang sampai ke belakang ke ujung sini, thumma raddahuma hatta raja'a ilal makan alladhi bada'a minhu, terus dikembaliin ke tempat di mana dimulai tadi. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jemaah,
Masalah ibadah ini sifatnya tawakuf para jemaah. Tidak boleh kita ngomong ngarang sebelum datang dalil menjelaskan. Haram kita melangkah tanpa ada dalil. Ini kaidah penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kita syariat lengkap, jadi kita jangan melangkah membuat perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kita lihat sampai nyedot air ke hidung, kumur-kumur, kalau orang puasa tidak boleh banyak-banyak kumur-kumurnya, bersiwak ya. Sampai disebutkan siwaknya Rasulullah itu kemana? Sampai disebutkan. Ibadah sunnah itu tidak bisa kita ngarang-ngarang. Comot di sini, comot dari situ, dijadiin satu. Ini bukan jus para jemaah. Buah-buahan atau mau campur terserah. Agama ini jangan sembarangan sama kita diputer-puter semau-mau kita. Yang penting kan ada dalilnya. Itu para sufi yang antum sering lihat videonya loncat-loncat itu lagi dikir. Antum jangan pikir tidak ada dalilnya. Kata mereka ada dalilnya. Dari Al-Quran lagi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samaa dan yang seterusnya. Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah berdiri dan duduk, ya ditiru, berdiri, duduk, makanya loncat-loncat. Semua ada dalilnya. Kalau mau ada-adaan ya semuanya ada. Ya. Ulang tahun ya, selamat ulang tahun atau mengucapkan apa buat selamat ulang tahun, selamat hari Natal, ada dalam Al-Qur'an kata dalilnya. Surat Maryam, wassalamu alayya, katanya dia, dan keselamatan bagiku, selamat katanya, selamat Natal. Itu Nabi Isa yang ngomong katanya, ada dalilnya. Hati-hati nih masalah begini-begini. Apakah itu yang dipahami sama para salafus saleh? Sehingga mereka dulu saat mereka hidup, apa mereka tidak pernah ketemu orang Nasrani? Apa di zaman Rasulullah dan para sahabat tidak ada orang Nasrani? Ada. Di Syam itu ya Rasulullah SAW ya, ada orang Nasrani. Perang Tabuk, Perang Mu'tah itu sama orang mana? Sama Nasoro, sama Herakl ya. Heraklius. Apa agamanya? Nasrani. Apa ada selamat Natal, selamat kelahiran Nabi Isa? Ada. Apa kelahiran Tuhan? Tidak ada para jamaah. Tapi sama mereka-mereka ya diartikan seperti itu. Untuk membenarkan apa yang sudah ada. Gengsi mau bilang itu tidak boleh, dicarilah kebenaran, ya ketemu paling enak ini, paling empuk sasarannya ini, diambil sama dia. Ya ini. Kita jangan beribadah ya, kecuali ada dalilnya. Ada hadis dari Rasulullah SAW, itu yang dilakukan sama Rasulullah, kerjain. Kalau tidak ada dalilnya, jangan maju. Bilang, ana mau ngerjain yang pasti-pasti aja. Ya. Karena bagi yang tidak pasti itu ada ancamannya. Rasulullah SAW yang ngancem. Man amila amalan, kata Rasulullah, laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak pernah kami ajarkan, bukan dari perkara kami, maka itu tertolak. Diajarkan amalannya, diajarkan caranya, sama Rasulullah dikasih tahu semua sudah. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sama Rasulullah dikasih tahu. Buang air nih, buang hajat, sama Rasulullah dikasih tahu, jangan ngadep kiblat dan lain sebagainya. Iya atau enggak? Terus perkara-perkara besar sama Rasulullah tidak dikasih tahu? Atau mungkin Rasulullah tidak tahu? Mungkin. Dua mungkin pertanyaannya. Rasulullah tahu atau enggak? Itu dari situ jawabannya. Rasulullah tahu, mana dalilnya? Rasulullah tidak tahu, ya sudah tutup. Tidak usah berdebat sama orang yang bilang Rasulullah tidak tahu tentang ilmu syariat ini. Ya. Jadi gampang para jemaah. Tidak susah kita.
Nanti antum akan dibawa ke omongannya para ulama. Tapi Imam Fulan bin Fulan ngomong enggak apa-apa. Lah, enggak tahu lagi anak kalau sudah kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau Imam Fulan bin Fulan, Imam Fulan bin Fulan, terserah ya. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kita beragama seperti Rasulullah SAW, seperti para sahabatnya dan para salafus saleh. Adapun imam-imam itu ya tidak maksum, bisa salah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh nikah tanpa wali. Antum ridho enggak? Anak antum dibawa orang lari, enggak usah wali, enggak apa-apa. Imam Abu Hanifah. Mau enggak antum begitu? Anaknya dibawa kabur orang. Enggak kira ridho antum. Imam Abu Hanifah ini, imam madhab yang empat aja, bisa salah. Ya itu manusia, para jamaah. Kita dengan seribu hormat menghormati mereka ya. Mereka adalah para ulama. Mereka habiskan umurnya untuk menuntut ilmu ya. Kita cuman kita jangan fanatik sama imamnya. Fanatik sama isinya. Kalau isinya benar, alhamdulillah kita pegang. Kalau itu isinya tidak benar, ya kita jangan pegang. Kesalahan orang beragama di zaman sekarang itu hulu ya, ta'assub kepada si pembawa isinya, ini yang bahaya. Oh, ini Ustadz Fulan, Ustadz Ana, tidak pernah salah. Nah, ini masalah ini. Ini hulu. Umat-umat terdahulu itu hancur karena hulu. Wa iyyakum wal hulu. Jangan kalian hati-hati sama namanya hulu. Karena hulu itu ahlaka mangkana qablakum. Umat-umat terdahulu hancur rusak gara-gara berlebih-lebihan. Makanya kalau ada orang yang mengklaim dirinya paling benar, jangan diikuti coba. Ya. Ana sering ana ucapkan ini, jika ada orang mengklaim dirinya paling benar, jangan diikuti. Titik, sudah selesai. Manusia itu tempatnya salah. Manusia tempatnya salah. Adapun kita menyampaikan apa yang disampaikan sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para ulama yang datang setelahnya. Yang benar itu manhaj para salafus saleh yang benar. Kalau ustadz-ustadznya belum tentu benar, bisa salah. Makanya kata seorang sahabat, "In kunta mustannan fastanna biman qad mat." Kalau kamu mau meniru seseorang, mau mengikuti jejak cara beragamanya seseorang atau ngefan sama seseorang, maka sama yang sudah mati. Rasulullah SAW dan mereka para-para sahabatnya Rasulullah SAW. Karena yang masih hidup tidak ada stempel aman dari fitnah. Kita bisa lihat orang yang dulunya lurus, agamanya benar, melenceng 180 derajat dulu ke sana, sekarang ke sana. Tidak usah ana sebut namanya, antum tahu. Yang dulu sama yang sekarang saling membantah. Makanya kita kalau sudah ngefans sama orang ini bahaya, makanya. Yang kita fanatik itu isinya, jangan sama orangnya. Dan kita lihat nih dari tadi, setiap kita baca satu poin, apa dalilnya? Hadis Nabi SAW, penjelasan para ulama, hadis Nabi, penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama, terus begitu. Kita tidak bisa apa-apa, jemaah. Kita cuma membacakan, kita hanya menyampaikan saja. Semuanya sudah ada, semuanya sudah lengkap. Atau mau hadir kajian manapun, ya isinya itu-itu aja, Islam. Ya. Kajian para asatidah kita juga dari puluhan tahun yang lalu, ulama-ulama kita, ya isinya itu-itu aja, sama. Adapun mungkin hanya cara menyampaikannya berbeda, ya. Atau orangnya berbeda, ya udah itu aja. Isinya, intinya sama. Jangan beribadah kalau tidak ada dalilnya. Karena asalnya beribadah itu apa? Haram. Jangan. Oh, ana mau puasa setiap hari. Boleh enggak? Enggak boleh. Puasa itu baik atau enggak? Baik. Puasa setiap hari boleh enggak? Enggak boleh.
Rasulullah yang larang enggak boleh. Paling full puasa Daud. Itu sudah di atas. Orang yang sudah puasa Daud, dia sudah enggak boleh lagi Senin Kemis, enggak boleh lagi puasa Ayyamul Bid, enggak bisa sudah. Karena itu sudah paling atas. Kecuali puasa yang datang setahun sekali. Tasu'a Asyura, puasa Arafah, enggak apa-apa. Karena datang setahun sekali. Tapi sunnah Senin Kemis, Ayyamul Bid itu 3 hari dalam sebulan. Kalau sudah Daud, enggak boleh sudah. Sekarang hari Selasa dia dapat kebagian puasa Daud atau Rebo puasa Daud. Kemisnya dia mau kemis lagi, enggak boleh. Ada beberapa baca ulama ngomong seperti itu. Sekarang kita pikir puasa itu baik atau enggak? Baik. Dan juga hadis bagaimana Rasulullah SAW berjumpa dengan orang-orang yang satunya tidak mau makan puasa terus, yang satunya tidak mau tidur sholat terus, ya, yang satunya tidak mau nikah, mau sibukkan dirinya sama ibadah. Dari saking banyaknya berpuasa sampai tidak bergairah mau nikah. Dibantah sama Rasulullah. Bukan, oh kalian bagus, luar biasa. Bukan. Anda mau tanya, sholat malam terus itu baik atau enggak? Baik. Puasa terus itu baik atau enggak? Baik. Ya. Orang yang tidak mau diganggu hanya mau beribadah kepada Allah, baik. Tapi kok dibantah sama Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW apa? Inni atqakum lillah. Ala inni atqakum lillah, kata Rasulullah. Sungguhnya aku manusia yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Inni akhsyakum lillah, kata Rasulullah. Aku manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kalian. Wa atqakum lah. Dan aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, kata Rasulullah. Walakinni asumu wa uftir. Tapi aku puasa dan aku buka puasa. Wa usalli wa argud. Dan aku sholat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan dari golonganku. Sama orang-orang cuma dibahas masalah nikah saja. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bukan nikah aja, semua. Sering dibaca an nikahu sunnati. Kalau acara nikahan aja. Oh, nikah sunnah, yang enak-enak aja sunnah. Yang berat-berat nanti. Bukan gitu jemaah. Rasulullah yang bilang faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak suka, enggak mau sama sunnahku, bukan dari golonganku, Rasulullah SAW. Itu bukan omongannya kita, bukan omongannya ulama, bukan. Rasulullah yang bilang. Maka yang selanjutnya para jemaah sekalian, disebut dijelaskan di sini. Yang 9 adalah at-tathlitsu fi ghuslil a'dha. Setiap mencuci itu 3 kali. Disunahkan kita mencuci 3 kali. Lalu sunnah wudhu yang selanjutnya para jamaah sekalian. Sunnah wudhu yang selanjutnya adalah at-tathlits fi ghuslil a'dha. Atau a'dha, ya. 3 kali saat mencuci bagian-bagian tubuh yang perlu dicuci. Wal ghuslatul ula wajibatun. Perlu diketahui, cucian yang pertama itu hukumnya apa? Wajib. Wa amma tsaniyah wa tsalitsah fahiya sunnah. Yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Berarti kalau antum ambil wudu semuanya dicuci satu kali, sah atau enggak wudunya? Sah. Wala yuzadu ala tsalats, dan tidak perlu lebih dari 3. Wa yadullu alaihi. Sama kayak kalau yang kita bahas barusan. Ada orang mau cuci, oh saya 5 kali aja biar lebih mantap lagi. Dah ada. Sebab kita dipikir itu baik. Akalnya kita mikir baik. Ternyata Islam ini bukan yang urusannya baik aja. Sudah ada patokannya semua, bukan hanya yang baik. Tapi yang benar. Bukan yang banyak, tapi yang benar. Tidak semua kebaikan yang ada di kepala kita itu benar. Kalau agama ini para jamaah sekalian dilepas gitu saja para jamaah, ini bakal akan banyak versi. Menurut bapak ini yang baik ini, menurut yang situnya begitu. Beda kepala, beda pendapat. Iya atau enggak? Kalau mau dibuka pintu baik-baik ini,
beda kepala, beda pendapat. Apa tidak berantakan agama ini dibuat? Menurut dia ini yang baik, udah bisa tarik-tarikan, ribut semua. Yang benar apa? Kembali ke yang asli. Itu yang paling benar. Dan yang paling mudah, dan yang tidak memecah belah. Cuman sekarang dibalik, yang kembali ke yang awal. Dibawakan hadis Nabi, dibawakan pemahaman para sahabat, dibilang memecah belah umat. Ini kan dibalik-balik namanya. Ya, sebutkan di sini dan tidak lebih dari tiga. Dalilnya adalah ma tsabata 'inda al-Bukhari, dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan marrah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Ibnu Abbas, pernah berwudu nyucinya satu kali. Loh, katanya tiga kali. Tunggu dulu, belum selesai. Wa tsabata 'inda al-Bukhari aidan, dan disebutkan lagi di tempat yang lain sama Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Rasulullah sallallahu pernah berwudu nyucinya dua kali. Wa tsabata fi sahihain, dan datang dalam sahihain. Apa sahihain? Bukhari dan Muslim, min hadis Utsman radhiyallahu anhu, dari hadis Utsman yang dari tadi kita baca itu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu tawaddu'a thalathan, Rasulullah sallam kalau wudu nyucinya tiga kali. Walidha famin al-afdal at-tanwi ahyanan. Maka jika kita temui seperti ini, bagaimana para jamaah? Gimana? 1, 2, atau 3? 1, 2, atau 3? 3 ya. Katanya bukan 3, tapi kita variasikan. Sekarang 1, nanti 2, nanti kapan-kapan 3. Nanti kapan-kapan 1 lagi, biar kena semua sunnahnya, dapat semua. Gampang. Jadi dia condong ke yang satu terus, yang lain-lain karena ada dalilnya, dalilnya sahih, kita amalkan. Dan ini bukan kontradiksi para jamaah. Ini di sini tidak ada kontra, tidak ada. Ini sejalan bersama. Boleh 1, boleh 2, dan boleh 3. Fahyanan yatawaddu marrah, kapan-kapan kita sekali-sekali wudunya 1 kali, dan kapan-kapan yang lain 2 kali, kapan-kapan yang lain 3 kali. Ya. Dan juga ada yang dikatakan di sini dibolehkan silang. Ya. Dalam satu wudu, fayaghsilu mithalan wajhahu alwajh thalathan, cuci mukanya 3 kali. Wal yadain marratain, dan tangannya 2 kali, ya. Wal qadamain marrah, kakinya 1 kali. Boleh seperti itu. Kama fi sahihain, sebagaimana dijelaskan dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi riwayatil ukhra, ya, pernah diriwayatkan hal yang seperti ini oleh Abdullah bin Zaid dari riwayat yang lain. Walakinnal aghlab an ya'ti bi kamali thalathan thalathan. Tapi kalau mau yang pasti, yang sudah ikut sunnah terus, adalah yang 3 kali, bahwa hadis Nabi SAW. Itu adalah petunjuknya Rasulullah SAW, itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Yang ke-10, dan ini yang terakhir, ad-du'a al-warid ba'dal wudu. Doa setelah wudu. Apa doanya? Sallallahu alaihi wasallam. Terus wajahnya itu. Nah, sudah hafal semua, alhamdulillah ya. Ini datang hadisnya dari Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu'a," dan siapapun dari antara kalian, ya, ambil wudu dan menyempurnakan wudunya, disampaikan semua ke daerah-daerah yang harus kena air. Tsumma yaqul, lalu mereka mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, cukup sampai sini hadisnya. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, akan dibuka baginya pintu surga yang 8, ya, yadkhulu min ayha sya, terserah pilih mau masuk yang mana. Luar biasa atau enggak jemaah? Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisun sahih.
Cuma bilang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Abis wudu dibukakan 8 pintu surga sama Allah SWT, disuruh pilih masuk yang mana. Kurang baik apa Allah sama kita para jamaah. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, dari hadis Abi Sa'id ya, radhiyallahu anhu marfu'an ya, hadisnya marfu', beliau mengatakan man tawadda'a fa faragha min wudhu'ihi fa qala ya, barang siapa yang berwudu terus selesai dari wudunya lalu mereka mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik taballahu alaiha bitiba. Dia baca surat itu kayak kafaratul majlis itu, doanya sama persis. Taballahu bitiba, sama Allah akan distempel sama tanda itu stempel. Thumma rufi'at tahtal arsy, dan itu akan diangkat ke atas di bawahnya arsy ya. Falam tuksar ila yaumil qiyamah, dan ini tidak akan rusak itu tanda itu sampai hari kiamat nanti. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i fi 'Amalil Yaum wal Lailah dan Imam Al-Hakim. Ya. Wa shahhaha isnaduhu atau isnadahu Ibnu Hajar rahimahullah, dan sama Ibnu Hajar isnadnya ini disahihkan. Wa bayyana, dan dijelaskan bahwasanya illam yasih marfu'an fa huwa mauquf. Kalau memang ini bukan hadis marfu, berarti ini adalah hadis mauquf. Walan yadurruhu dzalik, dan ini tidak mengapa. Li'anna lahu hukmur rafa', karena ini hukumnya sudah diangkat jadi hukum marfu. Li'annahu mimma la majala fihi lirra'i, karena masalah ini seorang sahabat tidak mungkin ngarang masalah ini. Ini masalah gaib atau enggak? Dikatakan oleh seorang sahabat. Dicek ternyata isnadnya benar sahih. Maka yang seperti ini tidak mungkin seorang sahabat ngarang-ngarang kalau memang bukan ini adalah suatu kebenaran. Maka para jamaah sekalian, ya, betapa baiknya syariat Islam kepada penganutnya, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala siang malam kita hukum atau kita berbuat semena-mena ya, menerobos hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam, tapi sama Allah dikasih tahu ini kalau mau hapus dosa ini. Dan besok di hari kiamat ya, kita semua akan berdiri sama-sama para jamaah, akan ditimbang semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ya, barang siapa yang datang kepadaku ya, dengan dosa bikurabil ardi khotaya la ataituhu thumma astaghfartani la ataituhu bikurabil ardi maghfirah. Barang siapa yang datang kepadaku besok di hari kiamat dengan dosa sebesar bumi dan isinya, tapi dia beristighfar kepadaku ya, aku akan datangkan baginya ampunan seperti dosanya. Apalagi ditambah lagi sama amalan-amalan ini semuanya, amalan-amalan yang mengurangi dan bahkan menghapus dosa para jamaah. Puasa-puasa menghapus dosa yang sebelumnya dan setelahnya, dan banyak sekali amalan yang sama Allah ditumpahkan sama kita, nih kerjain. Termasuk hadis qudsi Allah SWT mengatakan kullu yabna adam kullukum dhallun, kalian itu semua aslinya tersesat illa man hadaituhu, kecuali yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum, minta beli hidayah kepadaku, minta hidayah kepadaku, aku kasih hidayah kata Allah, aku kasih petunjuk. Kullukum arun illa man kasih, semua kalian itu aslinya telanjang tidak punya baju kecuali yang aku beri baju kata Allah SWT. Fastaksuni aksikum, minta pakaian, aku kasih pakaian. Dan seluruh kalian itu lapar kecuali anak yang kasih makan kata Allah Subhanahu wa taala. Minta makan aku kasih. Sama Allah kita ini diseru, ayo.
cuman kitanya tidak mau. Dan semua kita ini adalah pendosa. Kalau kita ada yang mengejar Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yang tidak mau berusaha untuk menggapai itu semua, susah para jemaah. Dikasih tahu amalan-amalan yang benar, dia mesti memilih yang lain, ya. Mokong dikasih tahu dan yang seterusnya, sulit kalau begitu. Lebih banyak alhamdulillah orang-orang yang sudah mulai mengerti sekarang. Mungkin itu jawaban dari sholat-sholat dia itu, ihdinas siratal mustaqim, sama Allah dikasih. Banyak orang awam tidak ngerti, ya. Salah punya pikiran, tapi dia ikhlas mengatakan ihdinas siratal mustaqim, sama Allah dikasih petunjuk. Lambat laun orang itu menerima kebenaran. Mungkin yang dulu dia yang paling anti sama yang namanya kebenaran, tapi subhanallah sekarang ditemui paling depan kalau kajian. Sholat shof paling depan. Dulu anti ke masjid. Kita temui orang-orang seperti itu atau enggak? Kita temui, alhamdulillah. Mungkin itu dari sholat-sholat dia dan wudhu-wudhu dia yang benar, sehingga sholatnya diterima sama Allah SWT. Doanya yang dia panjatkan, ihdinash shiratal mustaqim, dijawab, diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang luar biasa. Dijelaskan di sini bahwasanya seorang muslim itu kalau mau berwudu, ingat dia itu mau beribadah. Ya. Wudu itu ibadah, bukan main-main jemaah. Ingat. Dan perhatikan, biasanya orang yang wudunya sembarangan, sholatnya berantakan. Iya atau enggak? Wudunya ngawur-ngawuran, pasti sholatnya ngawur-ngawuran. Itu sudah gandengan, itu sudah. Tidak ada antum temui orang wudunya sembarangan, main-main sembarangan, terus sholatnya masya Allah benar semua. Tidak ada. Kalaupun ada 1-2, tidak bisa dianggap. Ingat, katanya yang nulis buku ini, ingat kita kalau mau wudu, kita itu sedang mau beribadah. Jangan main-main masalah wudu. Di dalamnya ada 3 fadilah yang sangat besar di wudu. Yang pertama, wudu itu adalah sebab kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah itu adalah sebab kita diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sebab kelak di hari kiamat kita sama Allah akan diberi pakaian-pakaian yang indah di tempat-tempat yang kita selalu sirami dengan air wudu dengan benar. Maka seorang mukmin harus merasakan saat mau wudu itu, ya, dihadirkan itu semua. Ya. Karena ini fadilahnya besar, kita jangan main-main. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini bukti bahwasanya orang-orang yang wudunya benar itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sama orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta sama orang-orang yang mensucikan dirinya. Makanya kita doa habis wudu, ya. Ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, ini ayatnya. Jadikan kami sebagai orang-orang, jadikan aku orang-orang yang bertobat, terima tobatnya sama Allah, dan jadikan aku adalah orang-orang yang suci. Suci dalamnya sama luarnya. Dan ada satu hadis, ditutup di sini dengan satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim." Jika seorang hamba muslim itu berwudu, ya, atau seorang hamba mukmin itu berwudu, "faghassala wajhahu," dan beliau mencuci wajahnya, "kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'." Akan keluar dari wajahnya seluruh kesalahan-kesalahan yang sudah dia lihat dengan matanya. Ikut luntur itu, ikut air yang menetes itu para jemaah. Atau dengan tetesan yang terakhir dari air yang menetes dari bekas kita berwudu. Mata kita ini sudah buat dosa jutaan kali. Jangan, kita tidak bisa sok suci jemaah, ya.
mata ini sudah berbuat dosa jutaan kali. Tidak bisa dihitung sudah. Bayangkan kalau sama Allah, wudu ini tidak dibuat mengurangi dosa. Na'udzubillah, gimana kita mengurangi dosa? Ikut dosanya luntur sama tetesan airnya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadihi kullu khati'atin kana batashadha yadah ma'al ma. Dan jika dia mencuci tangannya, akan keluar dari tangannya kesalahan-kesalahan yang sudah diterjang sama tangannya. Luntur ikut tetesan-tetesan air atau di tetesan terakhir yang netes dari tangannya. Dosanya ikut luntur juga. Fa idza ghasala rijlaihi, kalau dia cuci kakinya, dua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma. Keluar dosa-dosanya yang sudah dilakukan sama kakinya. Kemana kaki kita melangkah? Langkah-langkah yang dosa netes dosanya ikut sama air ya, yang kita pakai untuk nyuci kaki kita saat kita berwudu ya. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai orang ini bersih dari dosa. Apa enggak luar biasa para jemaah? Mulai hari ini kita yang mendengar hadis ini, kalau masih main-main ambil wudhu, wallahu a'lam bishawab, rugi sebesar-besarnya rugi. Wa anhu, dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya aku mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu mengatakan, tablughul hilyatu minal mu'min, perhiasannya seorang mukmin itu ya, haitsu yablughul wudhu, ya sebagaimana wudhunya dia. Di hadapannya Allah SWT, perhiasan seorang mukmin, indahannya seorang mukmin itu dilihat dari gimana wudunya. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka para jemaah sekalian, mungkin yang kita sampaikan sama orang di luar sana hal sepele. Kajian apa? Wudu ngantuk. Ya, dicintai sama Allah SWT, diampuni dosanya, diangkat derajatnya sama Allah SWT. Diberi pakaian yang indah besok di hari kiamat. Tidak mahu? Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya tuh tidak para jemaah. Kajian-kajian wudu-wudu sepi. Tidak asyik. Yang asyik kajian rumah tangga. Kawin lagi asyik. Seneng. Masalah-masalah begini sepi. Ngerasa sudah, cuma wudu ya begitu kan wudu. Gini tiga kali, selesai. Isinya wudu seperti apa? Sebesar ini. Fadilahnya orang yang berwudu dengan wudu yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.